ada berbagai macam menghapus dosa, ya. Al-jumu'atu ilal jumu'ah, ya. Dari Jumat ke Jumat menghapus dosa, dari sholat ke sholat menghapus dosa, ya. Kemudian pergi haji, pergi umroh menghapuskan dosa. Ini banyak kita mendapatkan banyak nas-nas menghapus dosa, tapi ternyata yang paling banyak menghapuskan dosa adalah tauhid. Makanya dalam hadis qudsi Allah berfirman, barang siapa yang bertemu denganku sepenuh bumi kesalahan, dia tidak menyekutukanku sedikit pun, tidak melakukan syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil. Maka ketika saya berjumpa dengannya nanti, aku akan menemuinya dengan semisal bumi tersebut ampunan. Jadi tauhid itu menghapuskan dosa dengan syarat jangan pernah melakukan syirik, baik besar maupun kecil, diusahakan. Ini pentingnya. Nah, kalau tidak tahu macam syirik, celah masuknya syirik, ya, bagaimana syirik itu bisa merasuki kita, bisa mengambil kita pelan-pelan, celah kecilnya nggak tahu, nah ini susah berarti. Mau tidak mau harus belajar macam syirik, jenisnya dan sebagainya. Inilah pentingnya kita belajar. Ternyata penghapus dosa paling besar tauhid, yang paling penting.